Iya, 1000 million dollar. Itu udah. Tapi kan enggak di expose. Berbentuk dolar, segepok, setekoper. Tapi kan balik lagi ke rekening gua lagi. Enggak, dia kan belum ngerti uang, cuma dia tahu aja gara-gara dia suka nonton YouTube kan. Jadi mainnya dolar dia sekarang. Okay. Kan Niki tadi sempat katanya bilang teman-teman udah pada nikah terus ngerasa sendiri. Nah, lu kapan tuh? Iya, gua kan udah mulai udah ada inkrah, kan, di fase di mana gua lagi galau sekarang. Karena tadinya kan ayo jomblo nih. Oh, gua ada temennya nih gitu. Jadi kalau ngomong soal laki atau apa enak. Sekarang kan kalau ayo udah ada pacar, gua sendiri gitu kayak aduh, gua juga pengen dia pacaran gitu. Itu aja, enggak ada yang gimana-gimana banget. Tapi gagal 3 kali kemarin jadi selektif gak sih? Hah? Beberapa kali gagal. Nah, gue gak tahu nih tipe laki gue nih yang sekarang gimana. Gue sih bule ya. Kan ini gue bentar lagi bulan depan gue mau berangkat nih ke Turki kan. Ya mudah-mudahan aja gue dapet deh. Bule, doain. Tapi ada rata nih gak sini ketika misalkan dirimu yang biayain semuanya kayak udah-udah mungkin? Ya trauma ngeluarin duit sih enggak ya. Buat gue kalau gue udah sayang sama orang ya gue pasti akan ngeluarkan sesuatu gitu. Cuman kan biar sebelumnya rata-rata yang laki-laki yang deket sama gue emang pada kere aja gitu. Mudah-mudahan yang ini gak kere ya. Jadi gue gak ngeluarin uang banyak-banyak banget. Nah, seleksi seperti apa nih yang akan dilakukan biar gak ke... Gak tahu gue bingung. Cowok yang mana aja gue udah pernah nyobain semua. Terus gue juga. Tapi kalau lo nya galak gimana cowok mau deketin? Gue kan gak galak, gue kan galaknya di TV aja. Kalau di dunia nyata enggak. Sama lo aja gue perhatiin, udah makan belum? Kadang-kadang gue kasih duit, walaupun gak minta, bener enggak? Ya kan? Tapi hari ini belum nih? Hari ini belum ya. Karena gue habis operasi, habis ada pengeluaran yang besar, jadi gue pulang lagi dulu. Ada deh. Kalau kriteria fisik ada nggak sih Nick? Kriteria fisik ada nggak sih? Harus ganteng dong. Gue nggak bisa kalau nggak ganteng, gue nggak bisa. Kurang terangsang gitu. Kalau nggak ganteng. Ada sih, tapi lu tipe yang bucin nggak sih? Bucin? Nggak juga sih. Nggak juga, gue nggak kalau bucin-bucin amat. Tapi kalau gue lagi kepengen, gue ya. Sayang ganteng, tipe fisiknya apa lagi sih Nick? Ganteng, wangi, pinter. Karena gue itu orangnya suka banyak nanya, gue kan bawel. Jadi apapun yang gue tanya, dia harus bisa jawab. Kalau dia nggak bisa jawab, namanya itu ilfil gue tuh keluar tuh. Kalau gua kan terlihat bodoh di kamera aja, tapi kalau di dunia nyata kan gua pinter. Nah, kalau wangi kenapa wangi? Wangi karena gua suka meluk gitu. Oh, okay. Jadi kalau bau gitu gua enggak ilfeel gue. Terus kenapa bule? Bule karena emang pas aja. Trauma sama orang Indo emang. Indonesia tuh lemah. Dalam hal apa? Lemahnya dalam hal apa? Semuanya, pekerjaan dia lemah, kekuatan dia lemah, pola pikir dia lemah. Lemah, gak bisa mengimbangi gue seorang wanita Amazon. Sempet kepikiran Brondo gak sih untuk? Enggak, Brondo kan gue udah kemarin. Gak enak, harus ngajarin lagi, harus apa gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.